Kegiatan kedua relawan Sahabat Ganjar pada hari Sabtu di Jawa Tengah. Relawan Ganjar Pranowo yang sangat aktif dalam kegiatan sosial menggelar aksi larisin modalin dengan memborong membeli dagangan pelaku UMKM yang berada di Kota Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh DPC Kota Tegal. Aksi larisin modalin merupakan dukungan Sahabat Ganjar terhadap pelaku UMKM. Besar harapannya dapat membantu meringankan beban mereka serta memotivasi para pelaku UMKM dapat terus berjualan. Para relawan juga menempel stiker Ganjar Pranowo ke gerobak pedagang. Setelah membeli dagangan, belanjaan tersebut dibagikan ke masyarakat sekitar oleh Sahabat Ganjar. Masih ada kegiatan Sahabat Ganjar lainnya. Terus ikuti kegiatan Sahabat Ganjar yang lainnya dengan mengikuti official social media Sahabat Ganjar. Harapan kami semoga mitra UMKM Kota Tegal ini dapat bertahan dari masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Sangat terima kasih kepada Sahabat Ganjar yang telah memborong dagangan saya. Semoga Bapak selalu maju dan sukses. Terima kasih kepada para Sahabat Ganjar yang sudah memborong atau melariskan dagangan saya. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.